begini. Bagaimana, Pak? Kau lihat ke arah batu sana. Kemudian kau pusatkan pikiranmu. Ya. Dan kau lepaskan tenaga dalammu. Kemudian kau bikin begini. Ya, Pak. Begini. Ya Tuhanku, berikanlah kami rahmat dan mujizat untuk kepentingan anak cucuku. Kau harus ingat, nak. Jangan kau coba mencabut keris ini. Sebab sekali ia keluar, ia pasti meminta korban jiwa. Dan yang mengetahui rahasia tongkat ini adalah kakak seperguruanmu. Ia telah lama meninggalkan perguruan ini. Ia bernama Danus. Nah, terimalah tongkat ini, nak. Ayo, nak. Ayolah. Coba kau usahakan agar kau dihormati dan bukan ditakuti. Jangan lupa, sekali-kali kau jangan terkebur. Ingat? Saya harus pergi malam ini juga. Kau sudah beritahukan ini kepada Niarna? Saya belum mengatakan padanya, Bu. Bang. Abang mau pergi kemana? Bang, jangan pergi, Bang. Tidak, aku akan tetap pergi. Jangan pergi, Bang. Aku harus pergi. Mereka tidak bisa diampuni. Tapi, Bang... Aku tahu. Aku tahu kau khawatir. Biarkan saja mereka mendapat pembalasan dari orang lain. Tidak. Tidak, Niar. Mereka tidak akan kubiarkan merusak kehormatanmu. Manapun, kau akan tetap kukejar. Kau tunggu pembalasanku, Somat.